subscribe dan tekan butang loceng. Okey, assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel Durian Kuning. Pada kali ini kita nak menunjukkan cara menukar port charging pada handphone keluaran Huawei. Model TRT LX2 atau nama lain dia kita panggil Huawei Y7 Prime. Kalau kita tengok kat sini, charging port dia dah rosak, so tak boleh nak charge. Jadi kita tukar charging port ni, board dia tukar seketul. So tengok pin dalam tu dah damage. Nampak. So kita akan tukarkan board. So apa yang kita perlu buat, kita dapatkan tool, kelengkapan untuk membuka phone. Tool ni sebenarnya free gift sebab dah beli board. Jadi free gift dia adalah tool ni lah. Okay. So ni bentuk board yang akan kita tukar tu, board charging port. Okay. So beli board ni dapat free gift tool sekali. Okay. So jom nanti kita tukar. Okey, mula-mula sekali kita dapatkan pin ataupun pembuka SIM card. Okey, pin ni kita keluarkan SIM card holder. Okey. SIM card holder kita buang, buka, letak tepi dan kita ambil salah satu pengumpil yang mana yang kita rasakan sesuai. So saya gunakan pengumpil segitiga yang macam chip kita ni. Okey. Kita gunakan untuk umpil, untuk keluarkan klik casing dah. So, bila kita umpil ni, kita akan dengar bunyi klik tu terbuka lah. So kita teruskan benda yang sama untuk sekeliling phone. Pastikan klik tak patah lah. Tapi klik ni kuat, dia takkan patahnya. So kita kalau buat dengan cara yang betul, insyaAllah klik tak patah. So teruskan mengumpil sampai mudah lah untuk ditanggalkan. Kita umpilkan untuk sekeliling casing. Okay. So dah terbuka. So kita buka dengan cermat, pastikan kabel tak tertanggal. So kita tak perlu buka semua kabel, kita nak buka bahagian bawah charging port ni sahaja. Okey, seterusnya kita keluarkan skru. Buka ke semua skru. Okey, menggunakan screwdriver mata bunga yang telah diberi. Okay, so mudah. Kita beli board dapat tool, confirm dah boleh guna untuk buka sekali ya. So kita tanggalkan semua skru. Okay, dengan cermat, jangan hilangkan skru. So kita simpan dekat tempat yang selamat. Untuk keluarkan skru ni, pastikan seeloknya ada bekas lah. Okay. Ada bekas, kita letak skru. Pastikan ingat lokasi skru terakhir yang kita letak. Saya gunakan magnet untuk keluarkan skru dari lubang dia. Buat halus sangat. Okay. Jadi kita guna So kita buka skru. Seterusnya kita tanggalkan casing. Okey, kita tanggalkan casing, kita umpil kalau perlu. So kita kena buka bagi apa? Kabel ni. Kabel nipis ni dan juga satu kabel kecil tadi yang putih tu. So board dah terkeluar. Ni board yang rosak, kita akan keluarkan. Tengok pin dia pun dah macam short lah. Okay. So kita gantikan dengan board yang kita baru beli tu. Ni dalam Shopee dalam RM30 ya. Kalau hantar kedai ni mungkin cas sikit ya. So kita letakkan semula
board, dia ada slot dia, dia ada lubang dan pin, dan tekan sikit lagi masuk. Okay. Pasangkan semula kabel yang kita tanggalkan tadi dan juga ribbon kabel ni. Okay. Pastikan masuk dengan cermat lah. Masuk betul-betul. Nak pasang ni pun kita kena rasa dengan jari. Kalau kita tekan dengan jari, dia akan rasa macam dah masuk lah. Okay, sebenarnya tutup balik dengan casing, casing ataupun bracket dah. Okay. Tutup balik bracket. Sebenarnya skru tak perlu buka semua pun. Buka yang bahagian casing bawah ni saja pun boleh lah. Okay. So kita ketatkan balik yang mana yang kita dah tanggalkan tadi. Pastikan semua skru kita pasang, jangan ada yang tertinggal dan jangan pula ada yang tersalah lah. Okay. Tu dah semua kita buka, kita kena pasang balik ya semua. Okey. Siap pasang skru kita boleh. Tutup balik casing, pastikan kabel kabel ribbon tu tak terkepit ataupun tak terlipat. Okey. Kita pasang bagi baik balik. Tengok sekitar ada wire tersepit tak dan kita klipkan semula. Mudah ya. Pastikan tiada gap dan klip sampai ada bunyi. Macam ni. So kita klip sampai rapat balik semua. Seterusnya, akhir, masukkan kembali SIM card dengan slot. Okey. Siap. Okey, kita lagi tengok dah baik eh. Slot charging kita yang hitam tu nampak. Dah cantik. So kita pun boleh sambung charge. Okey, masuk. See? So, selamat mencuba. Kiranya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, subscribe dan like. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.